Soalan ketiga adalah soalan janjang dan ia mengenai janjang geometri, iaitu bab 1 daripada matematik tambahan, matematik tambahan tingkatan 5. Jadi nombor 3, kita baca sama-sama. Rajah 3 menunjukkan 3 bulatan daripada satu siri bulatan yang ketidakterhinggaan, infinite series of circle. Bulatan pertama ia diameter 16 cm, bulatan kedua 8 cm, bulatan ketiga 4 cm dan seterusnya. Jadi A, nilai N, soalan A, nilai N jika hasil tambah panjang lilitan bulatan dari bagi N bulatan pertama. Okey. Dia nak suruh cari total, total panjang lilitan bulatan, panjang perimeter, circumference, jumlah circumference bagi N bulatan pertama adalah melebihi 30.5 cm. Okey, dan B pula jumlah luas. A circumference, B pula luas, jumlah luas dalam cm squared, cm kuasa 2 bagi siri bulatan yang ketidakterhinggaan, infinite series of circle, maknanya sum, infinite sum, infinite sum. Jadi kita tengok A terlebih dahulu, nombor 3 A. Okey, circumference. Apakah dia formula untuk circumference lilitan bulatan? Iaitu bersama dengan 2 pi r, 2 kali pi radius ataupun pi d, iaitu pi darab diameter. D adalah diameter. Jadi kalaulah diameter untuk bulatan pertama 16, kedua 8 dan ketiga 4, bermakna ini adalah janjang geometri. Yang mempunyai siri sebutan pertama sebagai 16 pi, kedua 8 pi, ketiga 4 pi dan seterusnya. Jadi bolehlah kita mencari common ratio, iaitu R, iaitu nisbah sepunya, common ratio atau nisbah sepunya, iaitu T2 per T1. Ini kita dapat tahu T1 dan A adalah samalah, A adalah 16 pi, T2 adalah 8 pi, 16 pi, dan T3 adalah 4 pi. Jadi ini common ratio nisbah sepunya T2 per T1, iaitu 8 pi per 16 pi bersama dengan 1 per 2. Okey. Jadi dia nak jumlah, okey, jumlah hasil nilai i, nilai dia nak cari nilai n jika hasil tambah panjang lilitan, hasil tambah panjang lilitan bagi n bulatan pertama. Jadi sum, formula untuk sum ataupun jumlah adalah sn bersama dengan a 1 tolak r kuasa n per 1 tolak r, Jadi kita nak dia soalan meminta kita mencari SN yang melebihi daripada 30.5 pi. Jadi A adalah 16 pi 1 tolak 1 per 2 kuasa N per 1 tolak R, iaitu 1 tolak setengah, mesti melebihi daripada 30.5 pi. Okey. Pertama kita nak buangkan pi di sini. Kalau kita bahagikan pi di kedua-dua belah, jadi hilanglah pi, Hanya tinggal 16, 1 tolak setengah. Okey, 1 tolak setengah kuasa n kita tak boleh resolve lagi. 1 tolak setengah dia sudah jadi 1 per 2. Jadi 1 per 2
bila kita bahagi dengan setengah, dia bersama dengan darab dengan 2, eh. Jadi 2 darab sini. Jadi 2 darab 16 jadi 32. 1 tolak 1 per 2 kosa n. Melebihi 30.5. Jadi 1 tolak setengah kosa n sama dengan 30.5 per 32. Jadi 1 per 2 kosa n adalah kurang. Saya pindahkan. Saya pindahkan tolak setengah kosa n ke kanan. Dan dia akan jadi less lah. 30.5 per 32. Okey, tolak ya. Campur satu. Jadi setengah kuasa n kurang daripada, kita guna kalkulator. Satu tolak 30.5 bahagi 32. Itu 0.046875. Saya nak kekalkan ke semua titik perpuluhan. Jadi n adalah melebihi daripada log 0.046875 base setengah. Susah nak guna base setengah, kita boleh guna rule of logarithm. Jadi n adalah melebihi log 10, kita guna log 10. 0.046875 bahagi log 10 0.5. Jadi kita boleh guna kalkulator. Log 0.046876 tetap 0.046876 75 ya, bukan 76 . 75 saya nak perbetulkan. Ini penting untuk memastikan tak ada kesilapan. Kesilapan memang selalu boleh dilakukan berpotensi bila calculation-nya, pengiraannya panjang. Bahagi log 0.5. Jadi n adalah melebihi daripada 4.4. N adalah melebihi 4.4. Yang lain tak perlulah. Sebab n adalah integer, jadi n adalah bersama dengan 5. Kenapa n adalah 5? Kerana dia nak nilai n untuk jumlah hasil tambah panjang lilitan itu dalam n bulatan pertama adalah melebihi, sedikit melebihi daripada 30.5 pi. Jadi n adalah sama dengan 5 lah, kerana dia lebih daripada 4.4. Jadi jawapan untuk A. Soalan B pula ya. B adalah jumlah luas. Jadi jumlah luas masih lagi janjang geometri, tetapi tidak sama lagi serisnya ya. Formula untuk luas adalah pi r squared. Pi radius kuasa 2, pi jejanjang kuasa 2. Tapi ini data dalam diagram ini dia tidak menunjukkan radius tapi menggunakan diameter. Jadi kita bagi 2 lah . Jadi dia punya series dia adalah pi 8 kuasa 2, pi 4 kuasa 2, pi 2 kuasa 2 . Jadi A adalah sebutan pertama ialah pi 8 kuasa 2. Common ratio nisbah sepunya adalah T2 par A, iaitu pi 4 kuasa 2
pi 802, iaitu bersamaan dengan 1/4. Formula untuk jumlah ke infinity ialah S infinity sama dengan A, A per 1 tolak R. Jadi A adalah pi 8 squared, jadi 64 pi lah, 1 tolak 1/4, iaitu 64 pi per 3/4. Jadi bersamaan dengan, guna kalkulator, 64 bahagi 3/4, 3/4, saya letak dalam kurungan, saya berhati-hati. Jadi jawapan dia ialah 256 per 3 pi. Par 3, pi cm kuasa 2. Jadi inilah jawapan untuk B. Selesai sudah penyelesaian untuk soalan yang ketiga, janjang geometri.